telepon aja kali ya. Tapi nanti ganggu gak ya? Terima marah-marahin gue lagi. Ya tapi kali aja, masa gue dibiarin nunggu kayak gini gak jelas. Telepon aja lah. Aduh. Baby pakai telepon lagi. Halo, baby. Baby, aku minta maaf banget ya. Kayaknya kita malam ini gak jadi dinner deh. Ada urusan yang harus aku selesain malam ini. Sorry banget ya. Halo, Mas Salman? Kok main dimatiin gitu aja sih? Bener-bener ya, Mas Salman? Terus dia cancel nih. Kok dandan-dandan cantik-cantik cetar kayak gini? Sia-sia dong. Bener-bener kelewatan ya, Mas Salman. Udah, cabut aja mendingan. Jelas. Loh, Mbak mau kemana? Makanannya belum dibayar. Belum dibayar, Mbak? Iya. Mbak serius? Gak mungkin. Iya, Mbak. Kita baru terima biaya reservasi tempatnya saja. Untuk makanan dan minumannya dibayar belakangan, Mbak. Ya udah, Mak. Mana bilnya? Tunggu sebentar, Mbak. Udah aja sih, Mas Salman ya. Navarel udah lama di Hong Kong. Pasti nggak ketemu pete ya. Pete di sini lagi enak, lagi musim. Iya, Pak Haji. Makasih ya, Pak. Saya cobain nih. Ini, Mbak. Hah? Gila! Ini mah gaji gue sebulan. Duh, kalau gitu gue dong yang harus bayar semuanya. Astaga, gue bisa bayar apa enggak nih? Jangan-jangan limit kartu kredit gue juga udah habis lagi. Oh iya, gue ada ide. Sebentar ya, Mbak. Ini kartu kredit saya, langsung Mbak gesek aja ya. Satu lagi. Toilet ada di mana ya? Toilet ada di dalam sana, Mbak. Mau saya antar? Oh, enggak usah. Enggak apa-apa, saya bisa sendiri kok, Mbak. Baik, Mbak. Makasih. Permisi. Iya. Gimana dong ini? Aduh, gimana caranya gue kabur ya? Gue harus kabur sini. Tadi kayak gue liat ada pintu belakang. Bisa nih gue lewat pintu belakang. Astaga, Mbak. Mbak, aku bisa di sini sih. Bikin saya kaget aja, nanti kalau saya jantungan gimana? Maaf, Mbak, tapi kartu kredit Mbak tidak bisa dipakai. Duh, limit kartu gue pasti udah mentok. Masa sih? Bisa kok, Mbak. Mungkin itu kali mesin edisinya aja yang error. Coba lagi aja, Mbak. Pasti bisa. Tapi saya sudah coba 3 kali. Dan kartunya masih tidak bisa, Mbak. Apa Mbak ada kartu yang lain? Aduh, gimana nih? Sebentar ya, Mbak. Sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Pak. Bapak, tolong transferin baby uang sekarang juga. Kalau Bapak nggak ngerti caranya, Bapak langsung kesini aja. Bapak anterin uangnya langsung ke tempat baby sekarang. Anterin uang? Kalau transfer nggak bisa, Bapak nggak punya banking, mana bisa? Emang ada apa? Aduh, Pak. Ini emergency penting banget, Pak. Tapi tahu kok, Bapak masih ada kan uang simpanan gaji Bapak?
Bapak tolongin anak bapak lah, tolongin baby, pak. Itu uang buat apa, baby? Pokoknya bapak anterin uangnya sekarang juga ke Cafe Glamoria. Baby tunggu ya, pak. Cepetan. Kenapa, bayi? Suruh anterin uang ke restoran Glamoria. Ada urusan apa lagi, baby? Ya ampun. Yaudah, pak. Kalau gitu saya aja yang ngurus ya. Yaudah, saya ambil uang dulu. Gak usah, pak Haji. Saya masih ada kok. Aduh, jadi ngerepotin Avarel. Gak apa-apa, pak. Ya udah, saya jalan dulu ya, pak. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Navarel. Iya, pak. Ini pasti ada yang tahu kalau aku mau celakain Kanza. Tapi siapa orangnya? Kenapa? Ada yang neror mama? Udah mama jangan takut. Salman selalu sama mama. Mas, ini saya bayar tagihan atas nama baby ya. Oh ya, baik pak. Tunggu sebentar pak ya. Maaf pak. Ini struknya udah sesuai ya, pak ya? Oke, makasih ya. Nanti struknya dikasih aja ke dia, mas. Oh ya, maaf pak. Makasih banyak pak.